saiki ya, saiki masjid itu selain sebagai sumber ibadah juga sebagai sumber dosa. Lah kok iso? Keharaman orang yang junub. Ada 6 ya. Wong junub iku haram melakukan 6 perkara. Yang pertama salat, yang kedua tawaf. Yang ketiga, yang keempat membawa mushaf. Yang keenam iki enek faedah. Wes ke mau wong kafir oleh ngrungokke Quran. Oleh ngrungokke Quran. Ora oleh, tapi ora oleh nyandak Quran. Lah, belajar Quran oleh ora? Nek gak diharapkan keislaman tidak boleh. Nah, ada harapan untuk keislamannya berarti boleh. Wes. Terus yang kelima menetap di dalam masjid. Menetap di dalam masjid. Laiki. Lubsu muslimin balighin ghairi nabiyyin fil masjid. Netepe wong muslim sing durung balik sak liyane nabi ning nggon masjid iki ra oleh nek junub. Apa masjid? Yaitu sesuatu yang diwakafkan untuk melaksanakan ibadah salat ke masjid. Walaupun menetapnya itu sekedar tumakninah, tumakninah ya, Pak? Berdiam diri, kadare piro? Subhanallah. Beda nak cuman liwat. Liwat iku piye? Mlebu teko lawang terus metu lawang liyo. Iku jenenge apa? Liwat. Beda. Nek netep gak oleh, berarti wong ibu-ibu pengajian iku ora oleh. Masamu ndak oleh ngono. Untuk ganjaran, ora untuk dosa. Endo dosa. Sebab apa? Mengkotori masjid. Wong hati iku kotor. Ora oleh netep ning nggon masjid. Liwat yo ora oleh, tapi ketika tidak apa? Ketika dikhawatirkan jibrati masjid. Nek ora liwat yo oleh. Pertanyaan. Lah bagaimana, Pak, ketika ada tukang sapu masjid wong wedok? Loh. Iki wong nyapu itu normalnya berlaku apa mandek? Yo karo mandek bareng. Man, apa mlaku pindah iku nek sapune pindah. Lah iku yo padha ora oleh. Kecuali nyapune ngene. Srot mlaku ngono. Iku yo netep padha yo. Ngono nek duwe bojo aja kon kerja ning masjid. Duwe bojo itu kon kerja ndok omah ae. Kowe sing dadi tukang sapu masjid. Tukang sapu masjid yo apa elek ganjarane akeh. Untuk ganjaran, untuk gaji. Kan coba ada yang jadi marbat masjid yang Jakarta bulanannya 2 juta. Anak bojone udah dibawa. Aku mungkin ditawani. Zaman aku di Sumatera terus 2 juta. Saya ini paling ya 4 juta lah. Nyapu tak? Nyapu ngepel? Nyapu ngepel azan. Nah, masjidnya orang kayak masjid kene ki jadi gede ngono. Pekerjaane ora mung sitok-tok ya gak ngono dengkeken. Ngger Jumat gelari karpet, ngurusi ibu-ibu pengajian ngono kuwi. Majelis taklim nyiapke ya ngono kuwi. Ya ana syaraté barang iso adzan. Nek adzane gak SNI gak masuk. Versi lagu dusun ya ora masuk. Iya. Pemene versine wong tuwa wis jelas ora masuk. Lagi PA ngono wis gak masuk. Wis. Terus
itu masjid, sesuatu yang diwakafkan untuk sholat. Beda kasus saya bikhilaf bima idalam yakun lahu illa babun wahidun, kecuali lawangi ngurmek si tok-tok fayam tani uadduhul. Lah nek lawangi si tok-tok gak enak lawang liya, kecuali lawang mlebu mau, itu gak oleh. Tapi nek apa mlebu terus jeblos lawang liya ini berarti kan liwat. Lah berarti nek mlebu lawang kuwi, metune lawang kuwi, iku ya padha enak, tetap iku gak oleh. Masjidmu lawange piro? Saya kali 23, Pak. Apa ruang terbuka masjidmu, lapangan tok? Loh, zaman ini Kanjeng Nabi masjid itu gak ada bangunane. Mekah biyen gak ono masjid. Yo Ka'bah ngono. Salat yo nduk sekitar kono. Adep Ka'bah. Jadi me dadine nek kowe pengin entuk ganjaran wakaf tanah kanggo masjid. Kuwi yo lokasi tanah kuwi sing masjid. Nah, bagaimana, Pak? Ketika ada orang wakaf terus masjidnya cuman di dia mempersilakan untuk masjid, sekiranya yang dibuat masjid itulah yang dinamakan masjid. Yo lah, berarti masjidnya kuwi tok. Lah nak, apa tanahnya katut masjid sing jaba kuwi, lah WC barang yang katut masjid. Lah berarti ngising nang masjid ora oleh. Masjid iku sing sah kanggo iktikaf. No, lah nak apa WC ku termasuk masjid, berarti iktikaf nang WC. Ora tutup ngono, ana lare. Ora oleh. Jadi wakaf masjid saiki ya, saiki masjid itu selain sebagai sumber ibadah juga sebagai sumber dosa. Lah kok iso? Yo. Sebab apa? Keharaman-keharaman dilakukan. Masjid yang mestinya terjaga kesuciannya malah wong-wong do numpang nguyuh ning kono tok. Kemene masjid nang kota-kota iki. Selain ganjarannya akeh, dosane yo akeh. Lah piye? Wong-wong apa? Do mampir nguyuh tok, golek gratisan. So, nek kowe mampir nguyuh ning nggon masjid, bar nguyuh wudu. Bar nguyuh wudu minimal ibadah nduk kono. Ngono ya. Beda ning pom. Ning pom iku gratis sukarela. Saiki pom barang ya enek sing jaga. 2000-an. Dadine kowe mending anu so nek duwe rezeki tuku tanah ning ngandeng pom. Wong-wong dadek toko kowe ra sah tuku. Adek toilet. Nek pom 2000 kowe 1500. Kowe insyaallah sesuke langsung diusir. Materi pasaran kan. Lah saiki masjid unit loro kuwi ning tengah pasar. Iku selain waktu sholat, WC ini apa kamar mandine kuwi lho ditutup. Ditutup. Sing dibuka sing bayar. Oh. Yo ora ganjaran, pesan bisnis wis. Jadi so nek terjun ning masyarakat nek kowe berjuang nang masjid, aja golek pangan ning masjid. Nek iso sedekah ning masjid. Nek ra iso aja golek pangan ning masjid. Mesthi ra barok. Contone apa? Golek bantuan nyegat wong ning dalan kanggo bantuan masjid. Ini ki ra patek barok. Sebab apa? Iku maksiat. Kowe ngadang wong ning tengah dalan iku maksiat. Mengganggu perjalanan. Walaupun intine pengen apa wong liya sedekah, sedekah iku sunah. Lah sunah kok ditabrake karo maksiat. Iki ora imbang. Nek cara aku ora usah. Mungkin nek ning pinggir dalan ora apa-apa. Nek ning pinggir dalan ora apa-apa, tapi nek ning tengah dalan koyo ning menit 6 itu. Nek aku gak setuju. Tapi wong sing paham ngene iki gak setuju karo masyarakat do setuju. Apa-apa dia wis apa wis gairah masjidnya pengen apik, tapi kenyataannya nek masjidnya wis apik, sapa sing arep ngiseni?
wong sing njaluk sumbangan kuwi paling gak jarang nang masjid. Dadi dhe semangate pas golek dhuwit iku tok. Sebab apa? Entuk persenan. Iya, masjid 60%, kita 40%. Sedina entuk 300.000. Lah nek 60 dipotong 40, ya wis 100.000 resik. Karena ngetaklik ini gue senek payungnya ya toh, ini senek jaringnya kaya. Gue terus ngitung-ngitung, kentenan. Lihat anak sekali plung orang ewu, sak mobil. Anak sedino ini sewu mobil, setiro, rong juta. Masamu gak akeh tadi? Akeh gue hasilnya. Nak pengen, ya. Jo, menunggu. Yang biasanya perlu nggak jalan guru kulemah ya itu ya itu unsur penipuan malah unsur penipuan lo ngaduk sedino lu yang enang ini terus sampai tiso gue garis sidik kayak banyu kro ini itu modus itu yakin aku siapa lah ya wajib, ora apa? Kepala penis itu yang melebu sak uang-uangnya melebu ya adus I'll be dreaming